Sebanyak 15 orang pengurus PWI Kota Balikpapan melakukan kunjungan jurnalistik ke PWI Cabang Jawa Timur. Kunjungan jurnalistik ini dipimpin langsung oleh Ketua PWI Kota Balikpapan, Sumarsono. Kunjungan ke kantor PWI Jawa Timur diterima langsung Sekretaris PWI Jawa Timur, Eko Widodo, bersama Bidang Organisasi Mahmud dan Bidang Pendidikan Mujid Anwas. Sekretaris PWI Jawa Timur, Eko Widodo, mengapresiasi PWI Kota Balikpapan berkunjung di Jawa Timur untuk saling tukar informasi tentang manajemen organisasi profesi PWI. Menurutnya, organisasi PWI sebagai organisasi profesi harus menempatkan diri secara profesional dan martabat di mata masyarakat dan pemerintah. Banyak hal yang disampaikan termasuk tata kelola organisasi yang baik dan transparan. Sementara itu, Ketua PWI Kota Balikpapan Sumarsono menjelaskan bahwa kunjungan jurnalistik ini merupakan program yang rutin dilaksanakan untuk menjalin kerjasama dan silaturahmi antara organisasi pers di tanah air. Lebih lanjut, dirinya mengatakan kedatangan pengurus PWI Kota Balikpapan tidak hanya sebagai silaturahmi, namun ingin mengetahui lebih jauh keberadaan PWI Jatim terhadap pengurus dan masyarakat secara luas. Dan berharap agar diskusi maupun tukar informasi dapat berlanjut karena banyak hal yang perlu dijajaki agar PWI selaku organisasi profesi tetap terjaga harkat martabatnya di mata publik. Selain mempererat persaudaraan, juga dijajaki peluang program kerjasama untuk kemajuan pers di Indonesia. Dan di akhir kunjungannya, maka PWI Kota Balikpapan dan PWI Cabang Jatim saling tukar-menukar cindramata berupa plakat yang bertuliskan maskot dan lambang daerah masing-masing. Saya sangat mengapresiasi teman-teman wartawan dari Balikpapan yang tujuannya sebenarnya menurut saya adalah silaturahim. Itu yang penting buat saya. Jadi kita membangun silaturahim, membangun jaringan harusnya seluruh teman-teman di Indonesia ini PWI bisa seperti itu. Jadi saling bersilaturahim. Ini tujuannya juga untuk kebaikan kita bersama, juga untuk membangun, meningkatkan profesi di bidang jurnalis, di bidang jurnalistik seperti itu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.